Udah dapat bantuan, bukannya terima kasih, malah protes. Tapi Pak, ini mana cukup buat beli susu anak saya dan kebutuhan keluarga saya selama 1 bulan, Pak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Tolong ya Pak Hari, dana bantuan ini didistribusikan ke seluruh warga di desa Bapak sesuai dengan data keluarga miskin. Masing-masing keluarga mendapatkan Rp500.000. Alhamdulillah. Baik Pak, saya akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Pak Hari, kalau begitu kami permisi dulu ya. Baik Pak, silahkan. Alhamdulillah ya Pak, semoga dengan bantuan ini warga desa bisa tercukupi kebutuhannya selama pandemi ini. Enak aja, sebagian buat kita dong. Kan aku juga pengen ganti mobil. Astagfirullah Pak, itu uang bukan hak kita loh. Ah, perempuan tahu apa sih? Sudah, diam saja. Gak usah ikut campur. John, sini John. Siap Pak Bos, ada apa nih? Ayo ikut saya ke ruang kerja John. Kita hitung dana bansos ini, lalu kita bagi-bagikan besok lusa. Siap. Ya Allah, sadarkanlah suamiku. Maaf Pak, kemarin katanya jatah setiap keluarga Rp500.000. Di sini amplopnya juga tertera Rp500.000. Kok ini cuma Rp200.000 aja? Dasar nggak tahu terima kasih nih. Sudah dapat bantuan, bukannya terima kasih, malah protes. Tapi Pak, ini mana cukup buat beli susu anak saya dan kebutuhan keluarga saya selama 1 bulan, Pak. Menurut ibu kita panas-panas gini keliling bagiin bansos gak capek, gak butuh makan, enak aja minta full. Tolonglah Pak, semenjak suami saya meninggal, saya harus menghidupi anak-anak saya sendirian. Sudah, kita pulang aja. Orang miskin memang susah diatur. Betul Pak. Gimana John, sudah selesai nih pembagian dana bansosnya? Panas banget ini. Sudah semua kok Pak. Ibu tadi yang terakhir. Yaudah yuk kita pulang. Keringetan semua nih saya. Siap Pak Bos. Mak, jangan nangis Mak. Bagaimana ini ya? Bantuan masih kena potong mereka. Cari kerja susah sekarang. Mak, lapar Mak. Sabar ya nak. Puasa lagi ya hari ini. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat kerjaan sementara. Nak, maafin ibu ya, 2 hari ini kita belum bisa makan. Tapi, ini ibu barusan dapat kerjaan buruh cuci dan pemiliknya mau pinjamin ibu uang di depan. Ini dapat ayam murah lagi, tapi cuma ceker, gak apa-apa ya. Nak, kok kamu diam aja sih? Sore ini kita udah bisa makan loh. Nak. Tidak, jangan tinggalkan ibu, nak. Kalau saja kemarin dana bantuan dapat full, pasti hal ini tidak akan terjadi. Dasar kalian orang-orang jahat. Tanpa kamu, nak, gak ada gunanya ibu hidup. John, nanti malam kamu kesini ya.
saya mau kasih bonus buat kamu nih. Wah, bosku emang luar biasa. Siap bos, nanti malam saya ke rumah ya bos. Wih, bagus banget emang mobil keluaran terbaru ini. Nggak nyesel belinya. Nah, asik. Dapat bonus. Jono kemana ini? Kok tumben? Biasanya nggak pernah terlambat orang itu kalau mau dapat duit. Kok kayak ada suara anak menangis? Apa cuma perasaanku ya? Lapar, siapa kamu? Allah, apa maumu? Siapa kalian? Nih, makan semua uang ini untukmu. Insyaallah, hai manusia, jika dirimu bernoda, dengan tiada.